Lucinta Luna pasrah hancur ditinggal pergi kekasih. Lucinta Luna mengunggah videonya sedang menangis sambil menggenggam sebuah figura foto ketika berada di bandara. Dalam video tersebut, Lucinta Luna mengutarakan kesedihannya atas hujatan netizen soal fisiknya dan pilihan hidupnya. Kemudian, Lucinta Luna juga mengungkap rasa sayangnya kepada sosok yang berada di figura foto tersebut dan ingin kekasihnya, Arten Boltian alias Alan, mengetahui hal tersebut. "Gue sayang banget tahu, gue mau, nanti aku mau cetak, figura, mau taruh di kamarku dan pokoknya Alan harus tahu itu keluargaku," ujar Lucinta Luna sambil menangis di bandara dalam unggahan Instagramnya, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Tak tahu apa yang dimaksud dengan Lucinta Luna, tetapi kala itu ia hendak terbang ke Bangkok bersama asistennya tanpa didampingi oleh Alan. Hal itu juga membuat warganet bertanya-tanya soal hubungannya dengan Alan yang berencana menikah. Karena Lucinta Luna juga sudah menghapus foto-fotonya bersama Alan di Instagram. Luna patah hati. Lucinta Luna sedih gagal nikah ditinggal pacarnya. Demikian bunyi keterangan dalam video Lucinta Luna yang diunggah akun @lambe_danu, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Sejumlah warganet dilansir menduga hubungan Lucinta Luna dengan Alan sudah berakhir. Bukan karena putus, tetapi mereka menduga Alan hanyalah pacar sewaan. Masa kontrak jadi pacar sewaan sudah habis. Mending fokus karir dan cari duit aja, nggak usah deh buat settingan kawin. Tuh contoh seperti BF-nya setelah jadi buronan polisi di Malaysia dan lari ke Australia, sekarang nekbangin usahanya di sana, kata @leong_ana**. Bukan ditinggal tapi emang kontraknya udah habis, kata @ni.arvian**. Kontraknya udah habis, kata @goods**.